Rizky Billar merupakan salah satu aktor pemeran dalam film JWB atau Jodoh Wasiat Bapak. Kehadiran sosok dari kekasih Lesti Kejora ini dalam film tersebut membuat film itu semakin diminati oleh para penonton saat ini. Film itu sudah tayang 100 episode. Tadi sore, Rizky Billar turut hadir dalam acara syukuran 100 episode JWB 2. Tak hanya Rizky Billar, trio Gesrek, Haris Friza dan Adisky turut menemani Rizky Billar dalam kegiatan itu. Dengan penampilannya yang begitu mempesona, kehadiran pacar Lesti tersebut disambut histeris oleh masyarakat dan tamu undangan. Selain dari itu, momen Idul Fitri juga dijadikan momen silaturahmi dan berkumpul bersama keluarga bagi Lesti Kejora dan Rizky Billar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kini pasangan yang lebih dikenal dengan nama Lesnar ini merayakan Idul Fitri bersama. Di waktu yang sama, Lesti juga bersilaturahmi ke tempat sanak familinya tadi sore. Terlihat Lesti memakai baju serba putih dengan jilbab yang berwarna sama. Tak hanya Lesti, keluarga besarnya pun juga memakai baju dengan warna yang sama di lokasi yang berbeda. Rizky Billar juga menggunakan pakaian dengan warna yang serupa. Baju putih diikuti dengan warna celana yang serupa. Berbeda dengan Rizky Billar, banyak yang mengatakan tadi sore Lesti Kejora menghadiri acara syukuran dan foto bersama dengan seluruh saudaranya. Terlihat pula Lesti berkumpul dan makan bersama dengan mereka. Ayah Kejora dan ibundanya Lesti juga ikut hadir dalam acara tersebut. Momen-momen indah itu tersebar luas di media sosial saat ini dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, terkhusus bagi fans Lesti dan Rizky Billar saat ini. Kita doakan sama-sama, semoga Leslar atau Lesti dan Rizky Billar terus bersama, bahagia, sukses dan menjadi keluarga yang samawa nanti. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.